Garuda memanggil, inilah skuad timnas U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23. Ada nama-nama langganan di timnas senior seperti Sadil Ramdhani, Egy Maulana Fikri, dan Asnawi Mangkualam. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini, mohon dukungan dan subscribe-nya untuk perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih. Mari kita lanjut. Pelatih Shin Tae-yong resmi memanggil 33 pemain untuk kualifikasi Piala Asia U23 Tajikistan tanggal 9 Oktober sampai tanggal 1 November tahun 2021. Sebagian besar merupakan pemain timnas senior, ada beberapa nama yang masuk yakini Sadil Ramdhani, Egy Maulana Fikri dan Asnawi Mangkualam. Beberapa nama tersebut saat ini sedang berada di Thailand guna persiapan bersama timnas senior menghadapi China Taipei di leg kedua. Rencananya setelah pertandingan leg kedua ini, Shin Tae-yong dan pemain yang masih berusia di bawah 23 tahun akan langsung berangkat ke Tajikistan. Sedangkan pemain lain yang tidak ikut di skuad timnas senior di Thailand akan menyusul dari Jakarta. Timnas U23 sendiri tergabung di grup G bersama Australia, China dan Brunei Darussalam. Namun pada awal September lalu, Brunei Darussalam mengundurkan diri, artinya grup G tinggal menyisakan Indonesia, Australia dan China, berikut adalah skuad yang dipanggil Shin Tae-yong.